Gubernur Jambi Al-Haris mengeluarkan instruksi gubernur tentang penggunaan kendaraan dinas milik pemerintah daerah. Hal itu dilakukan menyusul insiden kecelakaan mobil dinas sekretariat DPRD Provinsi Jambi yang dikendarai oleh anak dari salah satu pejabat sekretariat DPRD tersebut. Gubernur Jambi Al-Haris mengeluarkan instruksi gubernur nomor 1 tahun 2023 tentang tata cara penggunaan mobil dinas. Instruksi tersebut dikeluarkan menanggapi insiden kecelakaan mobil dinas di Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, Jumat 3 Februari kemarin, di mana mobil dinas tersebut dikendarai anak salah satu pejabat di Sekretariat DPRD Provinsi Jambi yang masih pelajar sekolah menengah atas. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menjelaskan, instruksi gubernur tersebut dikeluarkan imbas dari kecelakaan mobil dinas tersebut. Salah satu poin instruksi Gubernur Jambi tersebut yakni mewajibkan pejabat hanya memiliki satu mobil dinas saja dan dengan peruntukan hanya untuk kegiatan dinas. Jadi Pak Gubernur langsung mengambil sikap untuk membuat instruksi Gubernur nomor 1 tahun 2023. Sudah beliau tanda tangani. Prinsip dasarnya sih agar pertama memerintahkan pada sekda untuk betul-betul menginventarisir kepemilikan kendaraan roda 4, roda 2 milik Pemda untuk penggunaannya itu sesuai dengan peruntukan. Yang kedua, masing-masing pejabat teramat khusus eselon 2, eselon 3 itu hanya memiliki satu kendaraan dinas. Kendaraan dinas hanya boleh digunakan pada masa jam kerja. Di luar jam kerja boleh dimanfaatkan sepanjang ada surat perintah tugas. Kemudian yang berikutnya terkait dengan penggunaan kendaraan dinas oleh anak, istri, cucu, dan keluarga di luar kepentingan dinas itu dilarang. Sementara terkait pejabat yang mobilnya mengalami kecelakaan oleh anaknya tersebut, Sudirman mengatakan yang bersangkutan sudah mengundurkan diri dari jabatannya. Rian Cencen, CTV, melaporkan.